Kita mai tengok surat dia mau tulis mari kata asmaya ha ni tulis ni Becky tulis sikit eh asmaya tarawih huruf sa kena Becky-nya ha bukan dengan ha nah ha asmaya tarawih tulis dengan ha ha saya dia panggil tarawih 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 tak asalnya bukan tulis dengan ho nah tulis dengan ha. Asal makna tarawih tu maknanya berehat, ambil bertenang selepas pada 4 rakaat berehat sebentar kan orang dulu dia semaya panjang. Baca panjang, bila baca panjang 2 rakaat dia tak ada berhenti rehat dah. Sambung lagi wisalah sambung 2 rakaat lagi ber 4 rakaat tu berhenti. Orang Mekah, orang salaf dulu tu bila berhenti tu ada-ada berhenti tu duk ambil zikir, ada ambil Quran, ada baca Quran, ada pula tawah. Ha setelah tu lepas tu berhimpun semula pula, ha sambung pula. 2 rakaat, 2 rakaat pula. Ha lepas tu ba cukup lapan, ha berehat. Ha apa dia panggil tarwih, tarwih. Ha tak kala berehat banyak kali, mai kelimah jamak tarawih. Berehat banyak kali. Celah 4 sekali berehat. Lepas tu lepas lapar sekali berehat 2 kali. Ha, sambung lagi dekat yang kedua apa 10 sampai ke 12. Ha berehat pula 3 kali berehat. Lepas tu di celah yang ke 16 dengan 17 berehat pula 4 kali berehat, 4 kali tarwihah. Tu panggil tarawih. Ha tulis dah. Baiklah, tempat nak tanyanya, cerita dulu, cerita dulu. Yata kita makmum, semaya qadha. Oh, qadha waktu subuh. Niat makmum. Dan jemaah dengan ta'imin dan semaya tarawih tu. Tetapi tidak baca kunut. Dan tidak sujud sahwi. Apa hukumnya? Haa, dia tanya. Hukum tak kena nak tanya. Kita jawab, nak jawab diri lah. Tapi nak suruh jawab dia pun kita nak hurai dulu. Nak tanya klik. Sujud sahwi tu apa hukumnya? Agar lain telah jawab lah. Sebab surat dia tanya. Agar lain telah jawab. Sujud sahwi apa hukumnya? Sunat. Lepas sunat apa? Dia ada banyak kelas pula tu. Sunat. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sunat. Dia dah lewat hak tu hak sunat muakkad seperti semaya sunat ada muakkadah ada apa dia tu ada orang muakkadah tapi hak dalam semaya selain pada rukun selain pada syarat maka hak rukun syarat lain pada tu paling perkara sunat semuanya baca tu baca ni tu kunut tak kunut tu hak lain pada rukun dan syarat semua panggil sunat. Maka sunat terbagi pada dua. Ha dua tu sunat apa? Ha hai'ah. Satu lagi apa? Ha dua tu kalau itu sujud sahwi ni masalah apa? Hai'ah. Ada tukar dah. Bertukar kita tak tahu. Ha itu. Apa tu? Adapun dia kunut masalah sunat apa? Ha jadi kedua-duanya sunat. Apa tu bila kedua-dua tu sunat? Dan apa hari dah tu? Semaya sah ke tak? Tak baca kunut? Sah. Sebab bukan rukun, bukan syarat. Lepas tak ada baca kunut. Tak kalau kunut ni sunat aba'at. Hukum sunat. Bila kita tinggal sunat aba'at. Sunat sama lagi mari. Suruh ganti dengan sujud sahwi. Tiba-tiba tak sujud sahwi pula dah. Sah ke tak? Sah. Itu hukum dia. Cuma lupuk fadilat sikit. Tapi dah kita duduk berjemaah ni tengok pula. Masalah kunut. Patut kita semaya ni kata semaya dengan orang semaya tarawih. Kalau semaya sama-sama ta'imin semaya subuh. Tapi ta'imin tak baca kunut. Sama ada ta'imin tak baca kunut tu. Dua. Ada kala diisi imam tu tak sunat diisi dia baca kunut seperti mazhab lain pada Syafi'i. Yakni lain pada siapa itu Hanafi Hambali. Adapun Maliki sunat juga baca kunut. Sama dengan mazhab Syafi'i di segi sunat baca kunut. Tapi khilaf di segi tempat kunut.
Mazhab Maliki kunut dia sebelum rokok. Ha, baca Fatihah, baca surah, nak baca apa? Nak rokok baca kunut dulu. Sudah kunut rokok. Sudah rokok iktidal agak seperti biasa terus sujud. Jadi belainnya betul tepat kunut. Kita ni dah kunut lepas pada rokok. Masa iktidal. Beza situ. Maka Hambali dan Hanafi tak sunat kunut bagi dia. Pak kita pergi jemaah dengan imam yang tak baca kunut. Sama ada tak baca kunut tu mazhab Hambali, Hanafi ke atau tak baca kunut kita mazhab Syafi'i. Tapi sahaja tak imam tak baca. Hawa yang mengaji kata sunat pula tak saya baca ini siang turun lalu. Lepas kita tanya kan tak imam lupa tak lupa sahaja. Ataupun dia terlupa, tanggung tak golek, terlupa lah goleknya. Kalau tak lupa, tak tinggal lah golek. Lepas tu kita makmum macam mana? Maka kita mengaji pula kunuk tu, sunat aba'ah. Dan satu perkara bila masalah jemaah, tak wajib ikut pada tinggal dan buat. Tak wajib ikut. Maknanya kalau tu emel tinggal kunuk, kita tak wajib ikut pada tinggal. Bila tak wajib, pada tak wajib ikut pada tinggal, mana TMA tak baca pun, boleh kita nak baca. Tapi ada kait dia. Ada kait dia. Kait nak? Jika. Tengoklah. Bila TMA tu, tak baca kunuk. Jika kita jaka kata dah baca kunuk. Jaka kata dah baca kunuk, tu pergi sujud sekali dengan TMA. Sunat kita baca. Kalau tengok tak mengikut Madinah gana tu walaupun dia tak baca kunut tapi tidak dia panjang. Dahlah ada baca kunut dah. Tu apalagi orang pandai tukar kunut pendek. Tukar sangat. Tak mengikut sampai Allahu liman hamidah dia berdoa panjang situ. Kita pun Allahumma ufili ya wafur warhamni ya rahim wa sallallahu dah sangat. Tapi dia tak biasa pandai jadi panjang belih. Betul. Tak biasa bahawa dia terkejut ada kira lalu. Tapi nak ayat kata diri kunuk tu tak wajib ikut pada tinggal. Bila tak imeh tinggal sama ada sengaja tak imeh ataupun lupa tak imeh, kita tak wajib ikut pada tinggal. Yakni boleh kita baca. Apa boleh setara mana boleh tu? Jika jaka kata kita baca kunuk das sujud kali dengan tak imeh, nah sunat kita baca. Kalau jaka kata kita baca tu apa ni? Tak ada. Tak tinggal. Sahabat kita duduk dalam wajib mutaba'ah imam. Itu dia. Tiba-tiba kita qada. Kita qada subuh. Di belakang orang sembahyang. Sama ada fardu, sembahyang sunat, dia mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i dia syarat nak sah mengikut tu iaitu muwafaqah apa dia kaifiat sembahyang imam dengan makmum. Tak ada syarat muwafaqah pada bilangan rakaat. Setengah-setengah ulama syarat nak boleh kena muwafaqah pada bilangan rakaat. Kalau itu kita nak semaya subuh di belakang semaya zuhur, kau tak boleh sahabat tak muwafaqah pada rakaat. Kau numpak hak ni bahasa dua. Ada pemasak kita ada asas muwafaqah pada kaifiat. Bolehlah kita jemaah. Sama ada TMS semaya tunai kita qada, boleh. Tak main sunat kita qada fardu boleh mazhab kita. Apa tak main salah kita bangun tambah maknanya kita dah. Maka apabila begitu kalau kita jaga kata tak ada kunung. Jaga tak ada kita tinggal. Tinggal betul main salah tu sujud ah. Tu sujud. Goliknya gitu tapi kalau ada apa nama kunut pendek sana tak apa sebab asal makna kunut tak ada sanad ada doa tak ada puji doa Allahumma ufili situ doa ya ghafur situ sanad warhamni ya rahim cukup dah selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu dia dah doa tak ada masa kita tak itulah tak ingat tak